Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tular, salam satu opi, salam jedor dari CV Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jamul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita kedatangan unit baru yang kalian nanti-nantikan, dan juga ini baru saja jadi, yaitu adalah unit senapan angin bocap Predator Extreme Full CNC. Mantap sekali ya teman-teman, ini baru saja jadi, baru saja ready kembali unit senapan angin bocah Predator Extreme ini ya. Tentunya dia pakai laras polymek. Oke, sebelum kita simak tentang spek-speknya, kita simak dulu tentang video tes akurasi ya teman-teman. Kita simak dulu tes akurasi dari unit Extreme ini terlebih dahulu, biar kalian lihat akurasinya itu bagaimana. Seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita simak video tes akurasi dari unit senapan angin bocap Extreme berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satu opi, salam jedor dari CVS Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Senapan angin, ingat CVS Sodor. Oke, ini kita mau tes akurasi unit yang baru saja jadi, yang dinantikan oleh teman-teman, yaitu adalah unit senapan angin bocah Predator Extreme Full CNC ya. Mantap sekali. Sebelum kita review nanti tentang speknya, kita simak dulu video tes akurasi dari unit Extreme ini. Oke, untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules. Ini larasnya masih menggunakan laras polymek. Mantap sekali kan teman-teman. Oke, kita simak dulu video tes akurasi dari unit senapan angin bocah Predator Extreme ini. Oke, ini jaraknya kurang lebih 25 meter. Oke ya teman-teman, fokus di pas retikelnya, sekalian teleskop. Oke, nah itu titiknya kelihatan sekali ya. Oke, apakah masih pelung nitik satu lubang di situ? Oke, nitik pelung satu lubang di situ ya teman-teman. Mantap banget, pokoknya fokus di pas retikelnya. Oke, tiga kali mantap, pelung nitik satu lubang ya teman-teman. Nah, empat kali pelung nitik satu lubang, lima kali pelung nitik satu lubang, enam kali pelung nitik satu lubang, 7 kali tambahin 1 kali lagi biar mantap lagi, belum nitik 1 lubang itu ya teman-teman. 8 kali belum nitik 1 lubang. Oke, sudah kita nyatakan lulus tes akurasinya. Itu titiknya kelihatan sekali ya. Nah, jadi besar banget. Oke, mantap sekali. Sobekannya juga oke sekali. Oke, kita nyatakan lulus tes akurasinya, dan ini dia unit senapan angin bocah Predator Extreme. Oke, Extreme ya, dengan ada warna barunya, ada hijau, nanti juga varian-varian warnanya juga ada ya teman-teman. Mantap sekali. Oke, ini popornya menggunakan popor lipat ya teman-teman. Oke ya, ini menggunakan popor lipat. Mantap sekali. Panjang larasnya kurang lebih 60 cm, dan ini tes akurasinya sampai sana tadi. Oke, lanjut kita bahas nanti tentang spek-speknya ya teman-teman. Mohon maaf kalau agak ngeblur ini ya. Oke, popornya udah popor lipat ya. Mantap sekali, popornya udah popor lipat, dan juga pernya udah pakai per Mizumi. Oke, mantap sekali, mantap banget. Oke, terima kasih. Kita lanjut bahas tentang spek-speknya. Teman-teman, mantap sekali tadi tes akurasinya. Oke banget, pelung nitik tuh lubang. Oke ya teman-teman, tadi tes akurasinya kurang lebih jaraknya di 25 meter. Oke, dengan peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Oke, mantap sekali. Untuk larasnya ini teman-teman, rahasianya bisa nitik tadi, larasnya menggunakan laras polymek ya. Laras polymek panjangnya kurang lebih ini di 60 cm. Mantap sekali ya teman-teman, ini larasnya menggunakan laras polymek. Oke, mantap sekali. Dan untuk
larasnya ini jarak idealnya ini ada di 70-80 meter tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman. Dan itu dia jarak akurasinya, memang lebih agak lebih jauh soalnya polymag ini paling oke ya teman-teman di CVA Sodor ini. Pokoknya yang full CNC, ada yang laras polymag, ada juga yang pakai laras impor seperti Predator Mameru pakainya laras impor, kalau yang Extreme Sultan pakainya laras polymag. Mantap sekali ya teman-teman, ini panjangnya kurang lebih 60 cm. Oke. Dan untuk pelurunya tadi cocoknya pakai peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Buat big game juga cocok sekali, buat small game juga cocok sekali ya teman-teman. Buat big game kalau Hercules, wah daya robeknya lebih besar memang seperti itu ya teman-teman. Meskipun pakai kaliber 4,5 mm, tapi kalau kena area fatal di area kepala atau area intimnya, pokoknya pasti akan tumbang ya teman-teman. Nah itu dia hebatnya Hercules seperti itu ya, daya robekannya lebih besar. Dan untuk teman-teman, untuk ngetesnya usahakan itu kalian pakai ragum atau pakai alat lainnya biar gak bergetar ya teman-teman. Kalau ada yang lebih bagus pakainya ragum ya, soalnya ada komplainan yang sering ngaca, tiba-tiba di video kan ternyata badannya masih gerak bergerak ya teman-teman. Kalau bisa pakai sandaran apapun, kalau punya ragum lebih bagus, kalau pakai alat lainnya juga oke. Yang penting senapannya benar-benar diam ya teman-teman. Nah apalagi kalau di luar ruangan itu anginnya besar juga, jadi usahakan tembakannya juga dia agak bergerak-gerak ya teman-teman. Seperti tadi kita ngetesnya memang pakai ragum seperti itu. Kalau gak pakai ragum ya juga bergetar-getar ya teman-teman, makanya akurasinya agak beda. Usahakan kalau ngetes, kalau ada ya pakai ragum atau pakai alat lainnya atau sandaran-sandaran lainnya seperti itu ya teman-teman, biar akurasinya pada waktunya tele-tele itu lebih oke dan juga lebih kelihatan lagi untuk akurasinya sampai. Nah, seperti itu ya teman-teman, itu penjelasan dari teman-teman yang quality control. Ada komplainan, banyak sekali komplainan yang bilang ngaca, tiba-tiba di video kan ya, itu kelemahannya dia gak pakai ragum, gak pakai sandaran lainnya, cuma pegang senapannya saja di tes badannya bergetar-getar dan bikin akurasinya beda, belum nitik satu lubang langsung komplain akurasinya ngaca. Jadi kalau usahakan waktu nyetelnya itu kalian harus pakai sandaran apapun sebenarnya biar senapan itu benar-benar diam seperti itu ya teman-teman. Mantap sekali. Oke, untuk di depan laras ini juga dilengkapi dengan mazel alias penutup laras dan juga ada derajat buat pemasangan peredam. Nah ya ini teman-teman bisa pakai peredam, dan juga kalau pengen suaranya keras kayak tadi pakainya mazel seperti itu ya teman-teman. Kalau pakai peredam nanti kalian dapat peredam Uki Ultra, peredam OD38, peredam super senyap dari CVA Outdoor seperti itu ya teman-teman, dapat peredam Uki Ultimate. Oke, mantap sekali ya, pokoknya jos gandos. Nanti peredam juga udah kita setel di sini, magazine juga udah kita setel dari sini juga. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Dan untuk tabungnya teman-teman, ini menggunakan tabung Venom, tabung 500cc, kapasitas saman anginnya ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut bisa menghasilkan berapa kali tembak, kalau tabung 500cc seperti ini bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya seperti itu ya teman-teman. Ini jumlah tembakannya bisa 100 kali lebih kalau pakai tabung bocap. Nah itu enak, bocap itu seperti itu ya teman-teman. Kalian berhari-hari di kebun, nah atau berhari-hari di hutan, nah itu kalau pakai bocap itu anginnya irit ya teman-teman. Nah, kalau setelan powernya di paling irit bisa 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya. Makanya pada suka pakai bocap ya seperti itu, jumlah tembakannya lebih banyak, gak sedikit-sedikit ngisi angin. Kalau yang pakai tabung OD38 memang untuk jumlah tembakannya agak lebih sedikit daripada yang bocap seperti itu ya teman-teman. Untuk perawatan
tabungnya ya, kalian jangan sampai kehabisan angin ya teman-teman. Minimal kalau habis menembak itu disisakan minimal angin ada di 1500 PSI, itu si disisainnya ya teman-teman. Minimal disisain di 1000 atau 1500 PSI seperti itu. Dan untuk amannya waktu ngisi, nah itu jangan lebih dari yang kita sarankan ya teman-teman. Aman anginnya ada di 2700-2800 PSI seperti itu ya teman-teman. Jadi diisi di amannya saja, soalnya kalau diisi lebih dari itu yang gak kuat itu seal, seal yang dalam tabung ini. Dan seal itu terbuatnya dari karet, kalau dia gak kuat menahan kapasitas aman anginnya, nah itu dia akan robek, terjadi kebocoran. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk merawat tabungnya di amannya saja untuk ngisi anginnya. Dan juga kalau habis menembak disisain minimal ada di 1000 PSI atau 1500 PSI seperti itu ya teman-teman, biar tabung kalian awet, disimpan lama juga awet kalau ada anginnya di 1000 PSI atau 1500 PSI. Oke. Dan untuk pengisian anginnya dia udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Dan untuk manometernya ada di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya ini ya teman-teman, mantap sekali. Oke, mantap banget. Ini untuk manometer ada di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya. Oke, untuk chambernya teman-teman, nah untuk chambernya ini menggunakan chamber monoled dari bahan Dural seri 7, pembuatan full CNC untuk ekstrim ini, udah full CNC ya teman-teman, mohon maaf kalau agak ngeblank ini. Oke, ini pembuatan ekstrim udah full CNC ya teman-teman, chambernya udah menggunakan chamber monoled dari bahan Dural seri 7. Oke, pembuatan udah full CNC, dalemannya udah full stainless, mantap sekali ya teman-teman. Dalemannya udah menggunakan daleman full stainless, dan bikin spesialnya lagi dia udah menggunakan permizumi. Nah, mantap sekali, ini udah menggunakan permizumi, warnanya warna biru langit seperti ini ya teman-teman, mantap sekali. Ini pakainya udah permizumi. Oke, mantap banget. Ini chambernya udah menggunakan chamber monoled dari bahan Dural seri 7, pembuatan udah full CNC. Oke, untuk letak magazine-nya juga ada, ini bisa magazine dan juga bisa single shoot. Nanti kalian juga dapat magazine bonus, magazine CNC seperti itu ya teman-teman, mantap sekali untuk ekstrim ini. Oke, ini yang dinantikan teman-teman, kalau yang suka ekstrim ya pakai ekstrim ya teman-teman. Oke sekali. Untuk popornya, nah ini popornya juga spesialnya lagi, ini udah menggunakan popor lipat ya teman-teman, mantap sekali. Nih dia udah menggunakan popor lipat, setelan popornya juga ada di dalam popor sini. Nah ini kalau pengen nyetel ada di dalam sini, pakainya pakai obeng ya teman-teman, soalnya ini yang belum bisa setelan power luar ya, mantap sekali. Nanti kalau diputar ke kanan dia powernya tambah kencang lagi, diputar ke sebelah kiri powernya agak irit ya teman-teman, seperti itu. Nah itu untuk menyetel powernya kalian sambil ditembakkan ya teman-teman, nanti bisa didengarkan dan durasinya sampai mana seperti itu. Oke, mantap sekali ya. Untuk rel teleskopnya, nah ini rel teleskopnya menggunakan rel Picatinny ya teman-teman. Nah ini rel teleskopnya menggunakan rel Picatinny, rel OD22, mantap sekali, bukan pakai rel 11, pakainya rel Picatinny. Oke, mantap banget ya teman-teman. Oke sekali. Untuk triggernya juga udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya, kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Ini cancel kokang bisa diletakkan di kanan dan juga bisa diletakkan di sebelah kiri. Nah ini kelihatan pakainya pakai stainless ya teman-teman, mantap sekali. Ini cancel kokang bisa kanan dan juga bisa di kiri. Oke, mantap sekali. Oke, untuk popornya ini menggunakan popor CTR ya teman-teman, bisa maju dan mundur popor segitiga semuanya ya, ready ya, enggak ada yang popor cangkul. Nah, popornya ya ready, popor segitiga semuanya, popor CTR. Oke, bisa maju dan mundur, mantap sekali. Untuk pegangannya di bawah sini ada pegangannya,
hand gripnya juga pakai hand grip ori karet seperti ini. Oke, mantap sekali. Itu dia penjelasan sedikit cepek dari unit senapan angin Gocap Predator Extreme Full CNC ini. Oke, mantap sekali. Dan untuk harganya teman-teman, oke, untuk harganya ini harga normalnya kemarin dulu ini harga normalnya ada di angka 5 juta rupiah. Sekarang lagi promo potongan harga menjadi 4.600.000 rupiah saja ya teman-teman. Harga 4.600, bonusnya meliputi ada bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS ya teman-teman. Harga tersebut belum sama ongkir, belum sama pompa, belum sama teleskopnya ya. Harganya cukup 4.600.000 rupiah saja ya. 4.600 ya teman-teman, harganya cukup 4.600, bonusnya meliputi seperti tadi, belum pompa, belum ongkir, belum sama teleskopnya ya teman-teman, hanya bawaan dari senapannya tadi. Oke, dan untuk garansinya ini juga ada garansi akurasi 2 minggu, garansi tabung 2 bulan. Untuk garansi akurasi meliputi kalau ada terjadi ngaca, kalau garansi tabung meliputi kalau ada terjadi tabung pecah atau chamber pecah. Kalau hanya sekedar bocor di sealnya atau di valve-nya, nah itu hal wajar ya teman-teman di senapan angin. Nah itu kita udah bawakan spare part cadangannya, kalau ada terjadi bocor seperti itu kita bisa pandu dari sini ya teman-teman. Soalnya memang senapan angin ya ada kalanya dia karetnya, sealnya ada yang sobek, jadi ada terjadi kebocoran, apalagi valve-nya kalau ada kotoran dikit juga dia terjadi ada bocor seperti itu ya teman-teman. Kita udah antisipasi, kita bawakan spare part cadangannya dari sini. Yang penting kalian sabar, yang penting kalian komplainnya juga yang enak, kita udah ada admin quality controlnya, bisa kita pandu dari sini seperti itu ya teman-teman. Oke, mantap sekali. Yang penting kalian juga bisa dipandu dari sini, jangan panik, itu hal wajar pada saat kebocoran seperti itu. Oke, terima kasih, kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, nanti akhir tahun, akhir bulan ada undian giveaway senapan yang sangat menarik sekali. Kalian bisa berkesempatan mendapatkan 1 unit senapan angin gratis. Oke, mantap sekali, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke, saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tulara, salam tetopi, salam jedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.